Kampung Bukit Kukuran atau dulu dikenali sebagai Kampung Gong Cengal Kemasik. Nama yang telah ditukar daripada Kampung Gong Cengal kepada Kampung Bukit Kukuran. Aku tak pasti kenapa ditukar. Aku akan cari hal yang sebenar. Kenapa nama ni ditukar? Atas sebab-sebab yang tertentu mungkin. Jom kita cari jawapannya. Kedai Wan Zaidi yang sudah berusia lebih kurang 42 tahun menurut dari pemilik kedai ni, kedai yang tertua di Kampung Gong Cengal ni. Ini adalah petropam yang dah semakin besar. Kalau dulu petropam ni kecil je. Tangki-tangki minyak yang dah berjumlah 3 tank ya. Kalau dulu kalau tak silap aku cuma satu tank kecil je. Ini adalah jalan besar. Sebelum ada highway, bukan highway, jalan yang lagi satu yang lebih besar di depan sana. Ini adalah tempat bas berhenti bila ada orang kampung naik bas dari Kemaman ataupun dari KL. Aku pernah beberapa kali turun di jalan ni semasa aku tak ada kenderaan, tak ada kereta. Inilah jalan besar sebelum adanya jalan besar yang baru di tepi pantai tu. Laluan dari Kemaman menghala ke Dungun ataupun ke Kuala Terengganu mesti akan lalu jalan ni. Tapi sekarang dah ada jalan baru. Ini dah dikira jalan kampung. Hanya orang-orang kampung saja yang duduk di sini yang melalui jalan ni. Nama asal Kampung Gong Cengal sebelum ke Kampung Bukit Kukuran. Signboard ni terletak di tepi jalan besar, jalan utama dari Kuala Terengganu ke arah Kemaman. Kopi Kemasik terletak di betul-betul di tepi jalan, jalan besar, jalan utama. Selamat datang ke dataran Gong Cengal. Dewan JPKK Kampung Gong Cengal Kemasik. Ini adalah pusat pemulihan dalam komuniti Kemasik.
Wiwi Village, antara satu homestay yang berada di Kampung Gong Tengal.